peresmian dan pentahbisan gedung gereja GKI Philadelphia Asenologi. Penandatanganan prasasti ini akan dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Asisten Satu Sekda Provinsi Papua. Kami silakan dengan hormat Bapak Doren Wakatwa dan didampingi Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Pendeta Kisiarono. Silakan Bapak Asisten Satu dan Bapak Wakil Ketua. Disaksikan oleh Ketua Klasis Sentani, bersamaan dengan penekanan tombol sirene, seluruh papan nama GKI Philadelphia akan dibuka. Disilakan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini atas nama Gubernur Provinsi Papua, saya menekan tombol sirene ini tanda bahwa pembangunan gereja jemaat GKI Philadelphia Asenaloka kita buka secara resmi di dalam nama Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, untuk bisa kita lakukan ibadah setiap hari Minggu di tempat ini.
Teri. Dan saya melanjutkan tugas saya. Tuhan menolong ibu dan gereja dipakai untuk menolong ibu. Atas nama jemaat GKI Philadelphia AC Nolokland, pada hari ini secara resmi saya menyerahkan gedung gereja ini dengan seluruh perlengkapannya menjadi salah satu aset GKI di Tanah Papua yang ada di dalam jemaat GKI Philadelphia AC Nolokland. Jemaat akan bertanggung jawab menjaga dan memelihara keberadaannya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Hari ini seribu kita melakukan sembilan ratus. Saya mungkin dikonsiderasi dari kita.